Halo guys, balik lagi dengan saya Satria Muda Wisyal. Ini adalah ibu aku, nah ini adalah apa? Bu Bude ya guys. Dan buat saya ini budenya, ini ibunya. Yang buat nanya-nanya nih ibu aku guys, ini bukan ibu aku, ini ibu bude aku ya. Dan ini si Jeffrey guys. Aku sebagai pemilik channel. Dan di sini kan aku kan jarang upload video panjang gitu kan, jadi gimana lagi ya? Aku tuh benernya tuh sibuk mau ngomong sesuatu ya, jadi ya kayaknya sibuk-sibuk dan juga kalau bikin skenario itu bingung gitu, pikiran itu gimana ya, bingung dan nggak tahu bingung harus bikin adegan apa bingung kan. Yang semua yang ngurus channel ini aku semua ya guys ya, ini semua cuman ikut-ikut aja. Yang pikir-pikiran ini untuk ngedit semuanya ini. Apa saja anak ini kalau bikin skenario itu aku semua, dan yang bingung aku sendiri. Plot sama plotnya itu bingung, nggak tahu kenapa kapan upload. Kalian tuh nggak, maksudnya gimana ya, kalian tuh nggak mikir gitu kan, dikarenakan di video itu kan yang memeran itu semua karakter 15 karakter gitu, aku ya guys, ini ikut-ikutan doang. Ini si Jeffrey juga untuk pemain cadangan lah, ibaratnya bukan pemain cadangan, dia buat memperbanyak karakter juga, karena kan aku tidak mampu gitu memperankan 15 karakter itu, tidak mampu. Nah itu tuh 15 karakter kayaknya ya kan. Dan segitu, dan aku mau ngomong sesuatu. Mungkin ini akan mungkin ini vlog terakhir aku. Enggak tahu kenapa ya. Gue nangis. Sayang, aku enggak bisa ngomong apa-apa, enggak bisa berbuat sama anak ini. Aku tuh sebenarnya tuh mau ngomong sesuatu. Gak bisa apa-apa. Sedangkan channel ini bakal aku jual. Karena pendapatan aku tuh hilang tiba-tiba. Ini memang tiba-tiba gak ada apa-apanya. Besok ditol, Mbok. Yeay. Tol apaan? Tol. Tol. Ih, kok nangis. Tadi mau kayak kue. Ih, pitul. Ya, sabar. Mesti seorang papa, bukan mesti kudu-kudune main-main kayak kue. Tuli, wis kepipin maning. Kon berarti keder dewek. Wis orang papa. Wis mumet dewek. Wis orang papa. Wis orang papa tepeng ora. Wis orang main. Wis gampang bos. Bukan besok mungkin. Karena rezeki maning. Kon pengin gawe maning. Ya. Ya. Pimen pikiran lah nyung besok bukan iya. Antak di itu maning. Pengen lebih mau ya, misalnya ketemuan kerobong sing mau kekuit pengen. Kan ibu nih emang ngenungan gitu orang oli apa-apa kan. Terus disuruh besar, terus oli telung tahun dewek mau tuh keluar oli apa-apa. Terus? Tiba Bingung mani mau Bingung Oke mau Jaya semen itu kok. Ini gue lamunan pekipin cara-cara nih pekipin ditul kali ditul sih, gue ngomong disit ting ngadul siapa kone iya bisa nih nunggu empu yang rapat nunggu kayak kilo kayak ngilang ya dongnya tak ngomong disit kayak kan ditul kayaknya pada tujuh pak beli soalnya kan kayak gue moneng-moneng-monengnya ngomong tongke mak nyong kayak kayak iya main kayak kewis suwene telung tahun dilawani nyong pimen kayak ke mumet nyong tak dipaksa kayak nyong wis orang mampu mak lamona kaya videonya didul ke piben
Bonge awit-awit kae kon ngomong kaya kuwe. Engko manene kepiben lah cara omong-omongane kaya kuwe. Ya wis maklumi bae wis arep apa. Ya arane bukan wis lagi kudu-kudune nyong main-main kaya kiye ora nganak asile. Bukan wis mben kon mesti duwe kepenginan maning. Bisa diulang maning. Wis arep apa. Itarane bukan wis lagi nasib kon kaya kiye. Tutup terus bimel ke bu sejutul wis menetok. Tapi aku. Dia mau singgungnya transfer ya, pas darane kelungatu, kene sih saya ketinggalan, kurang bisa kecukup, ngomong yang kor, apa sih darane biaya aku ini kurang yongan. Carane? Iya. Kue sing kue nek. Mati. Iya sing kue sing aku neng kok nyusul sih saya ketek ya kue. Sing tuh uang dini. Mau di Monti mau kendaga berarti mau kue runding-rundingan karo kon kayak kue iya karo rahan keding bisa neng ujuk-ujuk tiba-tiba kayak kue kue moneng-moneng kepipin mungkin ya. Moneng-moneng ngono maksud deh kone kue cuma mbok berapa ya? Iya, wis berapa? Wis, wis bongbong, wis bongbong. Pimpin udah sudah cair. Orang sudah cair. Jadi lemonan kue, anke kepipin. Orang nggak bising sejuta kue nggak bongkar, wis kabel wis menetok. Iya. Tapi korum waktu ngeframe waktu ya Allah. Oh,
Kira-kira mau mirah di semua buaya muka. Ya, ya tuh terima ya tuh nggak. Terus pas yang gue sumuran di sini. Ya, ya. Kamu yang mau, kamu yang mau. Kamu si Louis nang jerone TM, kamu bisa dicukur. Ya. Kira-kira mau ya. Pikiran kayak kayaknya. Orang ngomong sombong kok. Yang nengi telung dina kok orang bisa turu, tapi lara matang baik. Bentuk orang bisa. Ini anak kayak mau setri nyong ya lo, nyong lo kasih ngemien lah nggak apa-apa aneh. Berarti guys, ini bisa nabukin anak contoh neto, kayak nyong bener-bener main sing gemien wis telung tahun kayak oli kajian ya semen. Terima kasih ya toh ya. Karena nyong kenang gue bakal depan gue. Iya pasti. Semoga be pucat gue apa dong enggak. Masuk duwi yang nengku menarik kene semua nocok. Siap wis ora apa-apa wis. Aran kita wis bisa nak bukti aneh. Kayak nyong sampai lara weteng. Nyong ora ngomong iso sombong-sombong nyong sampai telung dina. Ngeling-ngeling Yusuf oli kesel piye kupi-kupi serba mikir dhewe. Mangkane gajian kayak waktu nih gajian orang bisa kecukup duit hilang tak hilang bal hilang nih ngendi hilang jebule kayak kon kayak pan mau ngepren wong tua emen bo surprise karo nyong sedengan ditakoni embu takoni embur kan takoni maning ya embu jebule kayak pan mau surprise wong tua karo mau surprise dewe. Yo mau menang awit batal sawit kae apa sih tutus singgung itu tutus majin ngate em. Iya mulane yang ngelatane kepikiran yang onong. Ya Allah nyong main singgung mien. Mien kenal wis telung tahun kaya. Nyong kan kayak kaya orang kesel kesel orang nana bayarane. Makane nyong rencanane kan gawe cegah kuning. Panu gawe syukuran soline jare wong sing padha nonton sing kuwe pan di apa jare kok kena klambi wong sing kuwe sing si piben kon wite ilang sing ngendi tong nyong ngono to kon maning-maning bolan pokoke kon aja kowe nyekel rekening kowe engko ditodok-todok nang batire ana sing nyukup. Tak ngomongi baik, yang ngomong aku mani cari apa ya enggak jujur tu. Bis menang baik mak, menang baik cari kena, menang baik mak. Mama ni nyuci mas tu, si. Yang ngomong, kok mau pacaran karo mas Dodi? Yang kok pacaran karo mas Dodi? Iya, kan dirumpon baik. Ya arah ni yang ngomong anu ke dia, anu ke Yusuf. Emin aja turu ngono baik. Wong bulanan HP, bulanan HP, bulanan ning pon bae. HP-na rituru. Bukane ana sing ngotak utik. Mau kon pacaran karo Mas Dodi, nyong kaya kuwe ta ngomongnya. Kon pacaran karo Dodi ndean nyong kek. Wis tenang bae. Angger ki ngomong muni tenang bae kene, tenang bae kene. Wis menang bae. Dikata kok Martine kaya piye? Kok akhir bulan angger muni akhir bulan nyong bongbong. Tenang-tenang mah, tenang. Ya nyong bongbong. Ya sama nuga nyong kan ngomong kayak gue kan lo kan nyong kan nunggu temenanan ya rane bujonan nyong kan rumah saya dolana karo Yusuf ya nyong paling gue bujonan jadi lo kan nyong kan kaya singan kaya kan nyong kan bujonan kan gue pacaran ya karo Dodi nyonge nyong kan kaya pinter bukan di utak utik utak bis tenang bikin mah tapi yang mau ngomong tenang kini kemuyu jadi nyong anak percaya nek. Anak percayane berarti Yusuf guru nyong kaya-kayane ndak wah surprise ndean nyong serem tege wis kaya kuwe tong nyong serem tege nyong kaya kuwe berarti kau surprise nyong ndean efil nyong anak-anak gentar-gentare ngono tapi niarane ke
Wis terima kasih anak bu. Semangat ya kan itu kan. Kon semangat satu bubar ngobrolin konten. Arane kayak bisa nak buktian ya tong ya. Nak buktian neng. Oke pan gawe tega gue ya pan gawe syukuran. Atau mungkin gue mencuri. Beli mau belanja nih. Tapi neng kayak gue nempu gue belanja gue luruh anak duke anak ayam. Kok lama lu kayak bulan es dina apa? Pengennya kon dina apa? Manene sepiki perkuli. Ora apa aku ngenteni mau mending nganggur bae. Manene nganggur bae. Udah tak dikue rawat wis. Ya ge, ge, kita balik maneh cepokon. Arane wis manene terima kasih ya Allah, terima kasih. Kon badan dong akan nyong. Ini mau ya ini sih yang paling dibutuhkan yang kantor ini usur aku yang akan menolaknya bisa sekali segi ya harus sesuai pihak atau apa-apa lah oleh semuanya juga kayak anak hasil bisa mulai ini ya nyong beli mau nih nyangka-nyangka temenan ngomongannya wong lagi guyonan wong jengkel ya guyonan kok gue pacaran banget harus bodi nyonge makan kok turunin gudian baik ya pacaran harus dodi ya nyonge ya rana yang guyonan lah yang wong jengkel ya ada nu kasar kasar mana ini tak bis tenang bike mak tenang bike berarti awit tak bis ngomong orang kon gua surprise ya kau tapi konnya kan yang rezak konnya emang gua orang ngerti konnya ya berarti kon gak pada baik ngaling ngaling ini melu nyusuk surprise nyonge kan gentar iya nyonge kan gentar ya sari gue ya mau cintai orang orang burung kesel lah kan ya ya malu cari pensulan tulan yang kayak iya ini Nora makanya wis pan telung tahun dia pan tipe udan mana dia telung tahun dia wis bunga wis bunga kan bunga enggak lagi gajian kurang telung ewu lo kan kurang telung ewu bisa hilang nanti bunga temenan bunga tapi yang mau nih beli ngekoro wis tenang bikin dia kita kemuyo ya nyong tetek ya. Anggeri ora kemuyo nyong ora tetek nyong gua tetek kayak gua sakit anak kemuyo mesti kan gua sepresan nyong dean gua kentare nyong dean epene nyong ngomongin terus ya kan kamu ngomongin terus diputer maning dia ya lo kan ya lo kan oleh kesel-kesel kayak dia gajiannya hilang lo kan ya nggak dina nyong sampai nyong orang ngomong sombong nya telung dina telung bengi wet tengah blek blek ora bisa turu lara ya lara ya belum bisa ngentut dulu kan piye ya pan apa serane pan antop ya belum bisa dilawan antop tapi ngomongnya ora bisa karena nyong mikiri yakin nyong orang ngomong sombong nyong mikiri emang kita lara ya nyong wetenge lara nemen bel dina keling-eling jembleke nyong muncul waktu ya muncul dia nyong ini dia kaya wis mekuli bisa bong-bong gak dia nyong agen orang jengkel buah kan kesel ya main mau papat mikir aku ya, suka apa namun anu kak ini parpiyer dia kaya wis bunga yang napan metu kurang telung ewu ya orang metu bang malah ditarik lah dia beli nyongnya wis hari kaya nyongnya bansi ya betul ya kena suara papa anak tapi kurang tuh nggak pera Kisya, terima kasih untuk kalian semua untuk sudah mendukung aku ini sudah mendukung aku udah cair keluar uangnya terima kasih karena kamu udah mendukungku terus aja didukung ya nanti main lagi ya tenang aja kita masih ada update terbaru kok ya tapi masih mikir-mikir apa namanya tadi seperti aku ngomongin aku masih bingung gimana bikin skenario ini skater nah ini segini juga bagi aku itu cukup guys karena ini pertama kali aku pendapatan aku dari itu lumayan banget ya untuk syukuran ya kan untuk selamatan karena aku sudah menerima ini tuh dari kalian semua kalau nggak ada kalian aku nggak bisa apa-apa terima kasih banyak terima kasih yang banyak siap.
Oke, guys ya, videonya dulu dari channel Tukung aja lagi ya. Oke, guys ya, videonya dulu dari channel Satria Muda Official. Karena ya aku repot lagi undurnya, guys ya. Ini tuh buat surprise doang, guys. Jadi videonya segitu doang ya, guys ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye. Dah.